sakit hari ini sakit. Oh, sakit apa nih? Tapi udah ini belum? Maksudnya kan kemarin kan sempet sempet di infus kelatin, nah sekarang gimana? Ya sekarang lagi masih di infus, perawatannya juga lebih ini ya, karena kondisi badannya udah mulai demam, terus kurus juga sih, pasti dia kurus banget sekarang, udah turun berapa kilo nggak tahu, tapi udah kurus banget, makannya sulit gitu. Ya mudah-mudahan aja lah sekarang bisa jadi lebih baik lagi. Nah ntar habis maghrib aku mau nengokin, insya Allah mudah-mudahan ke rumah. Artinya katanya belum stabil? Belum, masih sakit. Sakit apa? Maksudnya Ki? Ya sejauh ini sih ada beberapa hasil lab yang awal disebutnya tifoid ataupun gejala tipes gitu. Cuma aku berharap tidak ada COVID ataupun penyakit-penyakit lainnya gitu. Cuma melihat kondisi dia drop, yang biasanya semangat, dia tiba-tiba ya tiduran aja lemes gitu, berdiri nggak bisa, jalan ke toilet aja dia capek gitu. Nah kayak gitu, mudah-mudahan sih nggak ada hal-hal yang lebih mengkhawatirkan lagi gitu, karena kan 2 minggu ke depan insya Allah kita mau gelar lamaran juga gitu dari 2 keluarga apa gitu. Tapi hasilnya udah keluar Mas Vicky? Belum, nanti malam. Oh. Tapi itu benar artinya tanggal 2 minggu lagi lu bakal ngajak lamaran? Iya, kita udah gelar kan semua, insya Allah keluarganya Kalina, keluarganya aku, kita udah nyiapin semua. Kan rangkaiannya sampai menuju Februari kita kan ada pengajian, lamaran dan lain-lain. Lamarannya akan ada perayaan mungkin apa konsep-konsep adat-adat gitu pakai enggak? Kan kemarin ada konsep-konsep gitu. Ada siraman sih cuma. Itu ada siraman apa-apa gitu. Nanti bisa ketahuan maksudnya. Apa di kediaman Kalina kah atau mungkin di mana? Di kediaman aku. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Kapan mungkin? Tepatnya? Pokoknya ini lagi nunggu kesembuhannya Kalina, mudah-mudahan bisa lebih segera mungkin bisa sembuh. Ya, persiapan buat lamaran sendiri udah sejauh mana mungkin semuanya? Udah sewa-sewa semua udah siap? Ya ini lagi kondisinya seperti ini kan. Tapi kalau dari bajunya, keluarga, baju keluarga aku, keluarga dia udah semua, bajunya dia, bajunya aku. Terus baju yang buat siramannya juga udah semua, orang yang ngelakuin siramannya juga ada, yang pengajian, nanti keluarga aku siapa, keluarga dia siapa, udah semua sih. Jadi tinggal tunggu kesembuhannya kali ini aja berarti? Iya tinggal mudah-mudahan kesembuhannya dulu segera. Oke guys, terima kasih.